Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Seremban, bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin sehingga kini belum memuktamadkan keputusan namun menyatakan hasrat bersama Perikatan Nasional kata Setiausaha Agung PAS, Dato' Sri Taqiyuddin Hassan. Taqiyuddin berkata, Khairi sudah menemui pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin bulan Jun baru-baru ini. Bekas ahli parlimen Rembau itu telah menyatakan pendirian akan tetap menjadi pengundi di Negeri Sembilan. Setakat ini dia belum memutuskannya lagi, tetapi dia sudah menyatakan pendirian tetap bersama kita PN. Dia ada jumpa Muhyiddin dan akan berjumpa lagi di dalam masa terdekat. Itu perkembangan terbaru, namun setakat ini belum ada keputusan. Tetapi saya percaya di dalam waktu terdekat ini, katanya ketika ditemui selepas ceramah perdana gelombang kebangkitan rakyat Negeri Sembilan PN di Senawang malam tadi. Taqiyuddin berkata PN mengharapkan Khairi dapat bersama dalam gabungan itu karena ketokohan dan keterampilan beliau dalam kepimpinan kanan UMNO. PN mengharapkan sesuatu daripada Khairi sebab sebagai seorang pemimpin kanan di dalam sebuah parti yang besar, tiba-tiba dipecat daripada parti itu, sudah tentu dia perlukan satu platform yang sesuai untuk masa depan politiknya dan pada masa ini PN adalah yang paling sesuai katanya. Sebelum ini media melaporkan Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu menawarkan jawatan dalam Majelis Pimpinan Tertinggi MPT kepada Khairi. Tawaran dikemukakan selepas Khairi dipecat daripada UMNO, mengambil kira kemampuan beliau memberi sumbangan bagi mengukuhkan kedudukan Bersatu selain ketokohannya sebagai pemimpin politik muda. Mengulas mengenai kemungkinan bekas ahli parlimen Ketere, Tan Sri Anwar Musa akan diletakkan sebagai calon dalam pilihan raya negeri PRN akan datang, Taqiyuddin tidak menolak kemungkinan itu.